Assalamualaikum dan selamat pagi. Video kali ini adalah penyambungan kerja membuat cucuk atap bagi garaj kereta. Kali ini saya bekerja berdua saja dengan Edman. Adalah pemasangan atap zinc bagi garaj kereta ni, atap yang pertama. Jadi kena pastikan dia betul-betul selari dengan zinc di bangunan sebelah yang lama tu. Longkang dia pun selari tegak, barulah boleh kita matikan skru-skru dia semua. Thank you.
setiap zinc atap baru bumbung garage dia ni, setiap kali untuk pasang, memang saya terpaksa panjat lah pada kuda-kuda dia ni untuk skrukan pada ujung zinc ni. Disebabkan staging kurang tinggi, jadi untuk yang skru pertama, kedua, memang terpaksa panjat lah pada kuda-kuda dia ni untuk kita skrukan zinc dia. Pada yang kendian, pada gulung-gulung ketiga dan seterusnya, dah mudah lah. Dia dah sama paras dengan staging, kita pun tak terlalu susah untuk buat kerja. Staging pun ada satu je, jadi terpaksa pindah randah lah untuk angkat staging ni bila nak kita tukar posisi untuk kita skrup pada gulung-gulung yang lain atap zinc dia ni. Alhamdulillah, walaupun satu staging, yang penting kerja dapat dilakukan. Hujan gerimis sudah mula turun, tapi kerja masih boleh dilakukan lah. Dia punya hujan pun tak berapa lebat sangat kan. Kita buat kerja pelan-pelan lah. Sudah mula berhenti, kerja kita teruskan lagi. Thank you.
Nongai. Semangat main. Kerja pemasangan bumbung dah siap, tapi sepatutnya paras ni je bumbungnya. Tapi owner kata sayang dia punya besi ni daripada potong. Nak tambah lagi sekeping lah. Boleh tambah lagi sekeping ni zinc. Zinc yang kecil ni memang saja letak. Kalau letak nanti zinc tak cukup, jadi air yang daripada atas rumah induk ni akan jatuh jatuh depan dia punya rumah ni. Jadi kita pasangkan zinc yang kecil ni sementara lah. Tunggu dia orderkan zinc. Pasal barang-barang ni semua owner beli ni. Semua dah siap. Tunggu zinc sampai. Ha, ni. Besok kalau tak ada masalah, tak hujan, renderkan dia punya lantai pula. Ni nak pasangkan dia punya longkang sekali dengan render lantai. Itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.